Halo sahabat, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan kulit yang pastinya juga jadi satu concern yang penting untuk kita. Nah, kali ini saya sudah ada di satu ruangan yang berbeda, kita akan ngobrol tentang kesehatan holistik. Kira-kira apa? Nah, sudah ada bersama-sama dengan saya, ada Dr. Francisca Romana Herin Anggreni. Ini adalah dokter penanggung jawab Klinik Katarina, Pusat Anti-Obesitas dan Kesehatan Holistik, Rumah Sakit Pantira. Halo dok. Halo Mas Feli. Kabar baik ya? Wah, baik banget. Sehatnya holistik nih kayaknya. Oh, iya. Harus dong. Harus ya. Oke dok, ini kalau bicara tentang kesehatan holistik nih, ini kan di Rumah Sakit Pantira itu kalau rumah sakit kan pasti ngomongin kesehatan fisik gitu ya, yang dokter, ilmiah. Tapi ini di sini ada juga ngomongin tentang kesehatan holistik. Nah ini gimana sih dok maksudnya? Ya harus, karena manusia itu kan tidak hanya tubuh saja, tetapi kita perlu memandang manusia secara utuh, yaitu pikiran, tubuh, dan juga spiritual. Selain itu, pendekatan kesehatan dan juga pengobatan penyakit perlu melihat dari berbagai aspek, sehingga pengobatan atau pencegahan penyakit itu menjadi lebih deep, ya. Sebagai seorang dokter umum ya, yang sudah bekerja di unit gawat darurat selama kurang lebih 15 tahun. Jadi ini saya cerita dulu ya, kenapa kok saya tertarik pada kesehatan holistik. Sangat menyedihkan ya kalau saya sebagai seorang dokter kemudian menangani pasien dengan usia yang lebih muda, kemudian meninggal mendadak karena suatu penyakit jantung atau suatu stroke yang akut. Nah, kita ketahui bahwa penyakit jantung, penyakit stroke kan dulunya banyak diderita oleh mereka yang usianya lebih tua, ya kan? Lebih banyak diidap oleh mereka yang di usia lebih dari 60 tahun. Tetapi kenyataannya sekarang ini sudah bergeser. Jadi diderita oleh mereka di usia yang lebih muda. Nah, maka kondisi ini sangat memprihatinkan ya, karena dengan adanya kematian dini ini terjadi, tentu saja masyarakat Indonesia itu akan kehilangan produktivitasnya di usia yang lebih muda. Nah, ternyata penyakit ini itu bisa dicegah sejak dini atau lebih awal ya. Tetapi ternyata meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran saat ini sudah melakukan banyak hal ya, penelitian dari segi molekuler, kemudian juga dari teknologi kedokteran yang paling canggih sekalipun saat ini, termasuk juga nutrisi, ternyata belum mampu menekan laju peningkatan dari jumlah penyakit tidak menular dan juga kematian dini ini. Gitu. Artinya apa? Bahwa di saat ini terjadi penuaan dini yang dipercepat di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, akibat dari peningkatan stres ya, akibat dari banyak hal ya, kalau yang sekarang ini stres yang dialami oleh masyarakat modern saat ini disebabkan karena keterpisahan manusia dengan alam ya. Kita tahu bahwa jutaan hektar hutan itu ditebang setiap tahunnya dan Indonesia kehilangan 23 juta hektar per tahun. Kemudian juga terjadi teknostres, yaitu manusia modern sekarang ini lebih banyak menggunakan teknologi. Sedangkan kapasitas mental manusia terbatas. Akibatnya pikiran manusia dihujani oleh banyak sekali informasi yang terlalu cepat. Nah, hal ini kalau tidak diimbangi dengan suatu apa ya, pendekatan untuk cara relaksasi, kemudian cara-cara rilis stres, kemudian pendekatan kembali di alam dan juga dirinya sendiri, maka manusia modern sangat rentan terhadap penyakit kronis. Oleh karena itu, kita memandang manusia itu sebagai makhluk yang utuh ya, bahwa dalam pengobatan penyakit kita juga perlu memahami bahwa pikiran pun bisa menyebabkan sakit dan sakit pun juga menyebabkan gangguan pikiran. Keduanya saling berkaitan. Hal itu menyebabkan kenapa saat ini ya ada kecenderungan beberapa pasien ya atau beberapa individu itu mengalami sakit yang nggak jelas.
misalnya nyeri kepala terus menerus, kemudian nyeri lambung terus menerus ya, kemudian nyeri punggung yang kronis, tetapi dicari penyebabnya nggak ketemu, akhirnya berwisata dokter nih, dari dokter A, dokter B, dokter C, dokter D, ya kan, akhirnya obat-obatannya banyak banget, ya kan. Ternyata kalau kita lihat secara holistik ya, kita lihat secara utuh, ternyata permasalahannya ada di pikiran ya. Dan keluhan itu sebenarnya adalah gejala, gejala dari emosi negatif yang tidak terselesaikan. Jadi kalau emosi negatif akibat dari stres itu tidak terselesaikan, maka akan terjadi peradangan di sel-sel tubuh manusia ya. Dan kalau itu terus menerus, maka akan timbul suatu penyakit ya. Jadi intinya adalah kita perlu mengetahui akar permasalahannya, bukan mengobati gejalanya. Kalau kita mengobati gejalanya, maka kita tidak memperhatikan simptom itu menjadi sesuatu yang penting, sehingga tiba-tiba menjadi sakit jantung koroner, kemudian tiba-tiba meninggal mendadak. Oke, nah, jadi memang sebenarnya cukup banyak faktornya dok ya, kalau kita ngelihat secara keseluruhan. Makanya kayak mungkin bisa dibilang ini berarti harus imbang antara kesehatan pikiran dan juga fisik, mind, body, and soul gitu ya dok ya. Nah, tadi tuh waktu saya masuk juga nih dok ke klinik Katarina ini menarik sekali gitu ya. Tadi saya sempat ngintip ke belakang tuh ada ruangan kayak ruangan senam gitu, ada kayak banyak gambar-gambar. Mungkin nanti boleh cerita ya dok ya, kira-kira kalau di klinik Katarina ini ada apa aja dan kita bisa ngapain aja nih kalau datang ke sini gitu ya. Oke. Boleh kita jalan-jalan dok boleh, ya? Oke. Masih berbincang bersama Dr. Herin dan tadi sempat kita bahas juga tentang pengobatan, bahwa ternyata kalau bicara soal kesehatan dan pengobatan itu tidak melulu harus dengan obat-obat kimia gitu ya dok ya. Betul. Yang harus kita konsumsi karena kadang-kadang juga sumber penyakit itu dari pikiran juga ya dok dari ya. Dari pikiran. Nah, makanya kenapa ada juga yang disebut seperti pengobatan holistik. Ya betul. Nah mungkin boleh dijelaskan lagi dok, pengobatan holistiknya ini gimana sih? Ya baik. Saat ini manusia modern untuk pendekatan penyakit memang masih pada pengobatan kimia ya. Tetapi itu juga diperlukan pada saat kondisi manusia itu dalam posisi kerusakan di dalam tubuhnya lebih tinggi dari kemampuan dirinya untuk sembuh secara spontan. Ya, sebagai seorang dokter saya menyadari bahwa dalam setiap diri manusia ada kekuatan penyembuh alami yang merupakan kekuatan terbesar manusia untuk sembuh. Dan itu juga dipahami oleh Bapak Kedokteran Hippocrates, guru kami, menyatakan juga demikian. Oleh sebab itu, dengan pendekatan ini, kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk sembuh dari dalam, sehingga mengurangi ketergantungan dari penggunaan obat-obatan yang tidak perlu, kemudian mengurangi penggunaan multidrugs pada penyakit. Kita tahu bahwa multidrugs kadang dibutuhkan, tetapi juga memiliki efek samping yang cukup serius dalam jangka panjang. Maka supaya kita terhindar dari penyakit, kemudian juga mengurangi apa ya ketergantungan kita dengan obat, kami mulai melakukan pendekatan promotif preventif yang pendekatannya lebih pada sembuh dari dalam dan meningkatkan potensi sumber daya kesembuhan manusia. Dalam hal ini untuk menjawab kebutuhan akan kesehatan dan pengobatan penyakit yang sudah saya jelaskan tadi, maka Rumah Sakit Pantirapi memilih pelayanan anti obesitas dan kesehatan holistik. Kenapa anti obesitas? Karena anti obesitas sendiri merupakan pintu masuk dari penyakit kronis, tidak menular. Dengan adanya ini, maka kami mengharapkan bahwa yang datang ke sini tidak hanya mereka yang sakit, tetapi juga mereka yang ingin tetap sehat dan juga bisa melakukan pengobatan penyakit kronisnya secara lebih holistik, sehingga bisa menurunkan ketergantungan terhadap multidrugs itu tadi. Menarik sekali dok ya, karena memang kalau kita bicara tentang kesehatan tadi benar sih, saya setuju banget bahwa memang sumbernya kadang-kadang kita perlu
lihat ke dalam ya. Mm-hmm. Jadi nggak selalu mengobati dari luar atau setelah parah, tapi kita juga harus pikir dari awal ya dok ya, bahwa memang kita nih yang bisa membuat diri kita sembuh gitu ya dok. Oh iya betul, dan satu lagi juga ada kesehatan holistik, saya lupa bahwa kita pendekatan mental dan emosi kita namakan sebagai terapi pikiran tubuh ya, karena kita tahu dengan terapi pikiran tubuh kita bisa mempengaruhi tubuh, sel-sel tubuh ini untuk sehat secara fisik dan mental. Nah, layanannya macam-macam ya. Untuk pelayanan anti obesitas sendiri, kami ada yang pertama adalah screening dulu. Screening dari obesitas ini masuknya resikonya untuk terjadinya penyakit itu setinggi apa? Ya. Jadi kalau misalnya obesitas itu dengan indeks massa tubuh di atas 40 atau morbid ya, termasuk tingkat resikonya adalah morbid, itu ada obesitas dengan resiko terjadinya komplikasi dengan tingkat kematian yang tinggi itu semakin besar. Ya, jadi kalau pada pasien dengan obesitas di atas indeks massa tubuh 40, berarti harus segera diturunkan berat badannya supaya terhindar dari komplikasi terjadinya penuaan dini dan penyakit akibat penuaan dini. Kemudian yang kedua adalah setelah screening, kita tahu ini masuk level berapa, kemudian resiko penyakitnya apa, kemudian resiko pada kualitas hidupnya seperti apa, maka kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter untuk tahu pendekatannya secara personal apa. Karena begini, diet yang cocok bagi A belum tentu cocok bagi B, ya. Seperti itu ya. Dan kemudian ternyata permasalahan obesitas itu tidak hanya sekedar kelebihan makan, tetapi bagaimana seseorang itu menghadapi nafsu makannya sendiri. Yang kita tahu bahwa nafsu makan, kemudian gangguan mood, kurang terampilnya seseorang menghadapi stres itu juga ternyata bisa meningkatkan nafsu makan. Nah, meningkatnya nafsu makan itu kadang di luar kemampuan individu untuk mengelola. Nah, kemudian untuk fasilitas dokternya harus memiliki kemampuan untuk memahami berbagai aspek dan juga holistik dengan pendekatan mindfulness based cognitive therapy. Jadi kami memiliki sertifikat itu, kemudian setelah itu diet yang digunakan pendekatannya adalah diet Mediterania. Kemudian juga olahraga sesuai dosis, jangan sampai kelebihan yang menimbulkan cedera atau kurang dosis sehingga tidak bisa atau kurang efektif dalam menurunkan berat badan. Okay. Kemudian yang keempat, kita perlu melatih pasien untuk melakukan mindfulness eating atau makan berkesadaran sehingga memandang makanan sebagai sahabat, bukan sebagai musuh ya. Kemudian lebih memfokuskan kepada kebutuhan atau cinta kasih terhadap diri sendiri untuk hidup secara sehat. Dan yang terakhir adalah kami memiliki terobosan hipnoterapi klinis di mana kami bisa melayani pasien dengan basis terapi hipnosis untuk mengobati atau melepaskan pasien dari beban-beban emosi dan juga perilaku-perilaku yang tidak sehat yang berdampak pada terjadinya penyakit fisik dan mental. Hipnoterapi klinis juga bisa untuk pendekatan kesehatan mental, misalnya rilis trauma, kemudian juga fobia, dan juga kemudian pemulihan dari penyakit-penyakit kronis yang sulit ya, misalnya nyeri karena kanker, nyeri karena jepitan saraf tulang belakang yang harus menggunakan obat-obatan dosis tinggi. Oke, okay, gitu. Baik. Wah, ini berarti menarik sekali ya. Kalau misalnya mungkin Anda penasaran juga sahabat dengan pengobatan holistik ini, boleh datang ya dok ya, nanti ada informasi lengkapnya, kemudian seperti apa prosesnya akan ada dan dijelaskan oleh tim yang ada di klinik Katarina Rumah Sakit Pantirapi gitu ya dok ya. Betul sekali Mas Feli. Oke, terima kasih sekali dok untuk waktunya. Iya, sama ngobrol-ngobrol. Senang sekali. Ya, dan semoga nanti kita juga makin bisa tahu bahwa merawat kesehatan itu juga secara utuh gitu ya.
dan betul. Dari dalam diri kita sendiri biar kita bisa menyembuhkan diri sendiri, nggak perlu harus pakai obat. Ya, betul. Dan untuk Anda, sahabat, terima kasih sudah menyimak obrolan kami hari ini. Dan jangan lupa sebelum saya pamit, download aplikasi Panti Rapihku untuk bisa tahu informasi lebih lengkap tentang rumah sakit Panti Rapih, informasi tentang dokter, klinik, dan segala macam detail-detail yang bisa Anda dapatkan di aplikasi Panti Rapihku. Terima kasih, saya Felix Chris, pamit undur diri. Sampai jumpa.